Allah, shalawat dan juga salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobatul Khair, kaifa ahlukum? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Masih dong. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pekan yang pertama ini, ada yang sudah kenal dengan Nabi ini? Sudah? Nah, dulu Abi pernah mengajar di kelas 1, yaitu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan sekarang di kelas 2, insya Allah Abi akan mengajar pada mata pelajaran tahsin. Kalian bisa memanggil Abi dengan nama Abi A, Abi Arif. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pekan yang pertama ini, marilah sama-sama kita buka pelajaran kita dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah di kelas 2 ini Abi akan mengajar mata pelajaran tahsin. Sebelumnya ada yang sudah tahu tahsin itu apa sih? Nah, tahsin adalah tahsin dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu memperbaiki, meningkatkan, atau memperkaya. Jadi, tahsin ini bertujuan untuk membaguskan bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid, baik dari segi makharijul huruf, sifat huruf, maupun keindahan bacaan. Jadi, tujuannya menguasai tahsin Al-Quran ialah menjaga lidah dari kesalahan membaca Al-Quran. Nah, anak-anak Abi yang soleh dan solehah, setelah ini kita akan menyimak video yaitu tentang materi di pekan pertama ini. Nah, untuk materi yang akan Abi tayangkan, disimak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Kalian sudah bisa baca Iqra belum? Atau ada yang sudah bisa baca Al-Quran? Kalau ada, kalian hebat. Dibaca terus ya yang rajin. Dan jangan lupa diamalkan untuk hal-hal yang baik. Untuk kalian yang masih belajar Iqra, tidak perlu khawatir. Belajarlah terus agar kalian pintar saat membaca Al-Quran nanti. Kan sumber utamanya dari Iqra. Terus semangat ya adik-adik belajarnya. Kelak kalian akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang harokat dengan media dari Play-Doh. Asik nih, belajar sambil bermain. Hehehe. Oh iya, apa sih harokat itu? Adik-adik ada yang tahu? Simak baik-baik ya. Harokat adalah tanda baca atau diakritik yang ditempatkan pada huruf Arab untuk memperjelas gerakan dan pengucapan huruf tersebut. Harokat dipakai untuk mempermudah cara membaca huruf Arab bagi orang awam, pemula, atau pelajar, dan biasanya dituliskan pada buku-buku pendidikan, buku anak-anak, dan kitab suci Al-Quran. Walaupun dalam penulisan sehari-hari tidak menggunakan harokat, karena pada umumnya orang Arab sudah paham dan mengerti akan tulisan yang mereka baca. Namun, kadang juga digunakan sebagai penekanan dari suatu kata, terutama pada kata-kata yang kurang umum digunakan agar menghindari kesalahan pembacaan. Yeay, lihat adik-adik, harokatnya sudah dibuat tuh dari Play-Doh warna kuning. Bagus kan? Nanti bisa kalian hafalkan loh kalau sudah melihat video ini. Dipelajari baik-baik ya, agar saat membaca tidak salah. Atau kalian bisa juga membuat sendiri di rumah dengan Play-Doh atau media lainnya. Belajar sambil bermain lebih asik loh adik-adik, jadi kalian tidak cepat merasa bosan.
Sip, semuanya sudah. Yuk kita baca sama-sama. Fathah, Hasroh, Dhammah, Tanwin, Sukun, dan Tasydid. Terima kasih adik-adik. Baik anak-anak Abi yang soleh dan solehah, tadi sudah kalian saksikan tayangan sekilas tentang materi kita di pekan pertama, yaitu tentang tanda baca atau harokat. Baik, lihat gambar yang sudah ditampilkan. Yang paling atas itu ada tanda sukun, yang kedua itu ada tasdid, selanjutnya nomor tiga ada fathah atau a, lalu ada kasroh atau i, ada dhommah atau u, lalu yang paling bawah itu ada tanwin atau dibaca an, in, un. Baik, sekilas materi untuk di pekan pertama yaitu tentang tanda baca, insyaallah nanti akan kita ulang lagi di pekan yang kedua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.